Oke, kali ini kita akan membuat tutorial cara memperbaiki SD card yang susah diformat, gak bisa diformat. Oke, kita coba masukkan dulu SD card-nya. Oke, masuk. Kita tunggu dulu. Nah, untuk nongolnya selama ini. Sering error-error ya, kalau SD card tuh udah sering error-error lebih baik format baru susah. Coba kita ulangi lagi. Ya, perkuat. Nah, tunggu sabar. Stikernya emang. Kalau udah minta format format itu kebaca aja susah. Di delete nggak bisa, di format nggak bisa. Jadi kita coba memperbaiki. Oke. Aduh, lama ini. Tapi percepat aja lah. Videonya. Saya lumayan buat jam tayang. Nah, udah nih. Nih, kita coba si format. Format kayak biasa. Aduh. Sabar. Aduh,
aja ya. Kita coba format ya, format biasa. Oke. Windows plus enable to complete format. Nah, berhasil kan? Oke, kita cara yang lain. CMD command prompt di pakai Chrome. Kita pakai yang kita pedis. Yes. Siapa? Siapa? Ispa. Oh, lama ini. Terima kasih.
pernah moral terima. Nah, belum muncul. Kita ketik list dis. Di situ biar kita tahu ada berapa artis atau nah, ini kan yang satu dis nol ini artis komputer saya nih di satu untuk SD card-nya. Nah, kalau dapat ini berarti kan di satu nih kita select is satu. Nah, udah kepilih baru di clean. Clean ini baru clean baru format cuman karena format langsung gak bisa harus diklin dulu biar hilang semua inskripsinya. Ini coba dulu, ini biasanya sih paling ampuh cuman untuk tes tingkat kali ini susah banget di screen pakai bis apa aja nggak berhasil. Nanti saya kasih tahu cara yang lagi. Nah, tuh kan disk and computer and error yang bisa akses is denied. Nah, padahal di hardisknya itu nggak read only itu. Ini kan nggak read only harusnya bisa, tapi karena beres simpan ya dari yang palingnya kita coba pakai ini. And then return linknya coba dihilangkan aja nih. Ah, add this clear read only biar read only ini mungkin secara sistem di apa ya namanya di
protect lah. Pakai perintah ini coba ya. Apa bisa? Loh, harusnya servis lagi sini. Harusnya diulang this lagi servis buat pastiin ya. Ya, apa. Aman. Mesti nyoba berulang-ulang. Iya, itu sih. Kadang-kadang mesti itu tercampur. Protek dari sedikitnya sendiri kadang sedikit bekas ditaruh di handphone itu udah kesimpan di handscript ini tersendiri sama si handphonenya jadi ya bisa di form bisa dipakai juga bisa. Ini kita coba ulama sekali nanti dipercepat aja lah videonya. Sabar.
Lama nih. Aduh. Ulang aja ya. Tapi sayang juga waktunya. Repot, repot. Suara saya enak nggak ya? Dari kemarin handsetnya kayaknya kurang bagus sih. Padahal di OBS-nya udah di setting. Terus aku biasanya harus di setting beda biar suara bisnya beneran terutama untuk laptop pertama ini saya laptop jadul tapi masih lumayan lah. Nah, this attribute lead successfully. Okay, kita list this aja lagi. Okay. Hilang ini. Nah, kita select SR. Satu ya tadi. Oke. Jadi kan dikirim nggak bisa ya nih lihat ini. Selektif lin. Halo,
bisa sabar, guys. Ah, tetap nggak mau data error. Saya dispat SNN error. Coba kita sebut ulang lah, bis banget dong. Coba langsung format aja ya, bisa kali. Ah, ini juga error. Proses aja nih. Coba list lagi. List. Tapi yang penting itu atribut di screen red only-nya udah di sukses sih. Ini lama banget deh ya. Oke, kita coba matiin dulu. Coba matiin aja. Ini proses. Segera. Tap los. Matiin dulu. Ini langsung nih. Coba tradernya cukup udah kurang bagus sih kayaknya. Lama lagi. Aduh. Kita cek dulu ya. Kadang-kadang dia ke only ini beli diskusi ke manage ke dis berdasarkan itu dari sini ini kanan format atributor dan link sangat langsung
Tes aja. Oke. Monggo. Tapi enggak ada set malam close tuh. Sukses enggak oplos bro, malah terespon jelas. Jadi ini. Bilang lagi lah. Ah, cabut. Bro. Ayo, coba ya.
Disisi kiri kanan manage. Lihat all ada error ya. Coba kita dispart lagi ya. Di kanan run administrator, yes. Is wow. Yes. Sabar, sabar. Langsung. Kita bisnis lagi ya. Is this tadi bilang clean biasa. Kalau di clean biasa masih belum bisa, berarti masih belum beres. Udah nih, tinggal di format. Di format, dulu masih clean.
Aduh, lama ini. Kemudian berhasil. Kalau Green masih belum bisa, hilang masih tetap. Gak bisa itu. Mending sabar daripada nanti dipakai masalah. Ikatnya. Lama ya guys. Ini jadi panjang nih video ini. Lama. Lama-lama, aduh, linknya ini yang masalah nih. Apa coba? Clean tribut langsung format deh. Set lama. Kita beberapa menit ini. Aduh.
Lama guys. Tunggu di mana aja lah. Wah, berat ini, berat. Sore berubah sih. Jam berapa ya? Rela jalan ini karena jalan.
coba ber halnya asing jadi mana nih benar-benar pengen tuh terus dikatnya jadi begini. Serta nama benar sambil kita saya format SD di atau pastikan nomor untuk menampilkan daftar disk yang aktif dan selanjutnya ketik create partition primary
Lalu ketik perintah select partition 1. Langkah selanjutnya adalah membuat format SD card menjadi EXF. Dan EXF ini dibuat oleh Microsoft untuk memperbaiki format FAT dan FAT32. Sedangkan NTFS lebih sering digunakan dalam memformat sebuah hard disk. Gimana? Sampai sini aman? Silakan komen di bawah. S lebih sering digunakan dalam memformat
ini dulu. Android. Oke, langsung format ya. Dan ini select volume 4. Oke, kan
Lindro kok nggak bisa ya? Sebenarnya. Ini tahapan demi tahapan ya. Sebenarnya kalau yang biasa-biasa saya sedikitnya besok biasa cara dari awal cukup berhasil.
Terong berhasil. Sama belum ngehen berarti masih proses. Lama nih. Berarti
Tes. Tes. Lama banget ini. Wah. Terus disambung lah.